tracing yang dilakukan cukup tinggi. Oh, ini dia. Ini. Kesempatan kali ini dan akhirnya kita lihat bagaimana bola masuk ke gawang dengan kondisi yang sulit tadi tentunya bagi Bagas ya sebetulnya untuk bisa mencetak gol, tapi dia bisa lakukan. Yang menurut saya brilian adalah ketika kemudian Muhammad Ridwan ya berlari melakukan intercept, kemudian dia juga dengan sangat baik, tidak egois, ruangnya kecil tapi dia memberikan umpan tarik dan kemudian bisa dijauh dari seorang coach untuk bisa mengangkat tim ini. Ini kesempatan bagi Sabah Kata untuk bisa keluar dari zona dan kita lihat bagaimana tendangan keras tadi akhirnya kembali lagi menjebol gawang Giga. Luar biasa memang apa yang dilakukan oleh para pemain dari Sadar Kata. Di ya, sini kita lihat skemanya. Lagi-lagi ya, cutback sebuah ya. Cutback, kemudian juga eksekusi. Goal! Ada ruang yang terbuka ketika seluruh pemain dari Giga tertarik fokusnya untuk mengikuti pergerakan yang dilakukan. Dan kita lihat kemudian ada sebuah umpan tarik eksekusi yang sempurna. Tentu akan berisiko. Kembali lagi kita lihat. Oh! Handball, betul. Ya. Dan pastinya memang kalau kita lihat agak sulit ya bagi Giga bisa menang di pertandingan ini. Betul, karena memang. Ayo kita lihat dancing ya dilakukan oleh Yagong dan masuk. Dan Andriana memang memiliki eksekusi yang sangat baik ya pemain ini. Keras akhirnya ya, dingin dan memang sangat keras. Tidak terlalu banyak ekspresi dan bergerak sesuatu yang salah dari penjaga gawang muda yang dimiliki oleh Sadar Kata. Dengan ruang yang kecil, dia bisa menipu penjaga gawang untuk bergerak di sebelah. Ya, kembali lagi, kita lihat tadi. Giga, oh kehilangan bola kali ini. Ada tarikan sedikit, mengganggu. Dan masuk. Kurang kuat dari tarikan dari Adom. Dan akhirnya inilah yang terjadi ketika ada permainan yang dilakukan dengan power play dan melakukan kesalahan. Sempat menarik sedikit Adom, tapi kita lihat bola terlalu cepat untuk dilepaskan oleh Bagas hingga akhirnya berhasil gol. Dua gol Bagas terjadi dalam posisi sulit ya. Betul, dan memang kalau seandainya ini tidak gol, mungkin itu dianggap sebagai masukan kepada rekan-rekannya di sini meskipun tertinggal 1-6. Oh, luar biasa kali ini sebuah skema. Dan kembali lagi kita melihat gol dicetak oleh Andriana. Ya, Andriana ya dalam posisi yang sangat baik untuk bisa menerima bola umpan datar yang diberikan oleh Adom. Andriana kosong dan kemudian dengan kaki kirinya dia berhasil melesakkan bola cetak untuk menciptakan gol kedua atas namanya. Gol kedua atas nama Andriana.